Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, ketemu lagi dengan saya Winarto. Masih dalam review tutorial pengobatan alternatif di klinik alternatif Winarto. Saya kali ini akan saya review tentang paket-paket pesanan dari pasien kami yang sudah siap kirim di hari ini, hari Kamis tanggal 13 Februari 2020. Ya, kebanyakan pasien yang terkirim hari ini, paket yang terkirim hari ini adalah paket ramuan herbal untuk hernia atau turun berok ya. Hernia atau turun berok. Jadi ini merupakan langkah antisipasi sebelum langkah yang paling final diambil atau dilakukan, yaitu langkah operasi. Jadi turun berok, saudara sekalian, atau hernia itu bisa terjadi pada siapa saja. Pada mulai dari bayi, remaja, orang tua, sampai usia lanjut, bisa terjadi pada wanita maupun pria. Ya, penyebabnya bisa karena aktivitas yang berlebihan, bisa karena seringnya berdiri, ya, sering aktivitas yang berdiri, atau bisa juga karena pernah punya riwayat batuk, yang berlebihan sehingga akan terjadi kontraksi. Jadi secara mudahnya begini. Jadi tulang berok itu adalah organ di pencernakan. Itu ada yang masuk turun ke bawah sehingga masuk ke organ reproduksi. Itu akibat dari sekat penyangganya itu mengalami kelemahan. Bisa degeneratif atau bisa karena faktor yang lain, atau justru bisa sobek akibat tekanan tadi. Nah, fungsi dari ramuan ini adalah bagaimana menguatkan selaput penyangganya itu supaya lebih kuat. Tapi tentu saja harus dibantu. Cara membantunya yang paling gampang ya di training ya. Kalau tidur kakinya ditinggikan, diganjal bantal. Kemudian kalau mau tidur diurut dari atas lutut ke pangkal paha, dinaikkan dari atas lutut ke pangkal paha. Demikian juga kalau pas bangun tidur, diurut dari atas lutut ke pangkal paha. Ini adalah sebagai tindakan preventif, sebagai tindakan solusi, sebagai tindakan komplementer pelengkap dari pengobatan standar seperti itu. Kali ini akan saya review yang sudah siap kami paket ini. Mohon maaf ini ya, ini ada paket dari Pak Bambang Subiatman, Jalan Kota Bambu Utara nomor 54, Kecamatan Pal, Jakarta Barat. Ya, ini Pak Bambang sudah jadi Pak Bambang ya, siap kirim, mohon ditunggu ya. Mohon maaf. Kemudian ini yang berikutnya adalah Bapak Sujoko Suprianto. Ini toko buku Media Pratama, Jalan Matahari, Komplek Ruko, Pasar Baru, Majenang, Cilacap. Apalagi Mas Anjis. Ini Pak Badru Salim, Desa Tenajaror, Blok Darung, Kecamatan Kerta, Semaya, Indramayu, Jawa Barat. Pak Badru Salim ya. Ya, Mas Anjis, coba lihat lagi. Ini Pak Tugino di Sungai Binjai, Desa Veteran Jaya, RT 02, RW 2, Kecamatan Martapura, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan ada Martapura. Ini. Kemudian berikutnya lagi adalah Bapak Suyadi atau Ibu Novita, Jalan Buna, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Ya, ini sudah jadi paketnya, coba. Yang berikutnya adalah Bapak Ariadi, Perum Bukti, Sukorejo D, Gunung Pati, Semarang. Yang terakhir Mas Pak Ahmad Jasuli, Jalan Pelem Kweni, Tambak Aji, Ngalian, Semarang. Itu Bapak dan Ibu semuanya, review tentang paket pasien dari Klinik Alternatif Winarto di edisi hari ini. Saya terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkati ikhtiar kita bersama dan diberikan jodoh kesembuhan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.